Bertempat di SMP Negeri 20 Kota Tangerang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Abdul Surahman, mengumpulkan seluruh guru-guru di sekolah tersebut sekaligus melakukan workshop pendidikan terkait penerapan kurikulum 2013. Dalam kesempatan ini, Kadis menekankan kepada para guru untuk dapat meningkatkan prestasi sekolah ataupun siswa, termasuk menerapkan pola kegiatan belajar mengajar yang baik dan mudah diserap siswa. Kapasitas dan kualitas guru ya. Tadi saya memberikan materi tentang bagaimana penguatan KBM, karena itu menjadi hal yang pokok yang menjadi persoalan di Kota Tangerang. Jadi itu yang kita ubah mindsetnya. Kita harapkan nanti guru-guru itu betul-betul sudah bisa mengelola KBM itu sesuai dengan kaidah-kaidah pedagogik, strategi belajar mengajar. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.